aku mau. Untuk bahan-bahannya boleh dicatat ya. Dan simak juga cara membuatnya. Di sini aku udah siapkan ya bahan-bahannya. Nah, sekarang kita eksekusi. Aku mau rendam pakai air biasa aja ya. Gak usah pakai air hangat. Dan diusahakan sampai terendam semua. Nah, biarkan sampai layu ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan cobek. Aku mau bikin bumbu putihnya ya, yaitu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Di sini aku tambahkan sedikit garam biar gak licin. Lalu kita cobek atau kita haluskan. Nah, kalau misalkan males ngulek ya atau gak mau pakai kemiri, boleh ya bumbunya diiris aja, jadi nggak usah repot-repot nguluk seperti ini. Nah, ini udah halus, kita sisihkan. Dan bihunnya juga ini udah lumer ya atau udah layu seperti ini. Sini aku mau potong-potong dulu biar nanti nggak terlalu panjang pas disantapnya. Kita buang airnya seperti ini. Selanjutnya kita tumis ya bumbu halusnya. Tambahkan bawang bombay dan daun bawang. Juga sampai harum. Setelah harum, kita tambahkan jamur kuping dan jamur champignon. Tambahkan kol dan wortel yang udah dipotong tadi. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan paprika dan sedikit air. Kita aduk lagi, biarkan sampai layu ya. Ya, ini warna-warni ya, bagus, cerah banget. Setelah itu tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur, tambahkan merica bubuk, dan tambahkan gula pasir. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Ini sayurannya udah pada layu. Setelah itu jangan lupa icip rasa. Nah, di sini rasanya harus kuat ya, soalnya mau ditambah nih bihun. Ini enak. Tapi aku mau tambahkan sedikit garam lagi ya, soalnya garamnya pas. Nanti ditambah nih bihun malah jadi hambar. Lalu kita tambahkan mie bihun. Aduh, sampai tercampur rata. Wow, ini bagus banget warnanya ya. Nah, ini udah matang, soalnya tadi mie bihunnya udah direndam dulu.
Kita matikan kompornya. Sekarang kita plating ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa taburi bawang goreng di atasnya. Dan ini dia bihun goreng vegan ala Tosika. Selamat mencoba ya. Banyak banget. Nah, yang lagi vegetarian ini cocok banget ya buat menu makan siang atau buat di cemil aja. Ini cocok banget ya. Nah, seperti biasa sebelum pamitan aku icip dulu. Di sini aku mau ambil beberapa aja ya ke mangkok kecil. Ini udah cukup ya. Nah, aku mau icip ya. Ini warna-warni, jadi ceria ya, cerah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ini cocok banget ya. Rasanya pas, bumbunya pas juga. Pokoknya wajib dicoba di rumahnya. Nah, sekian dulu video terbaru dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, see you next time. Bye.